Halo semuanya, welcome back to my channel. Bagi kalian yang belum subscribe, please subscribe channel aku dan like video ini ya. Kali ini aku akan buat makeup dengan tema Lebaran atau Ramadan. Bagi teman-temanku yang merayakan, selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Dan kali ini aku akan buat nuansa makeupnya itu hijau. Bagi kalian yang silaturahmi online maupun nanti silaturahmi offline, dengan tetap social distancing, aku harap kalian bisa cocok pakai make up hijau-hijau gini, karena ini juga termasuk minimalis, cuma eyeshadow-nya aja yang warna hijau. Kalau misalnya eyeshadow-nya juga coklat, itu make up-nya juga jadi minimalis juga anyway. Kali ini aku ada 3 produk baru yang aku mau coba, yaitu punyanya O2O lagi. Ini 2 lipstick jadi satu, yang satunya lip cream di bawah ini, dan yang satunya lipstick di atasnya. Nah, ini aku pakai dua-duanya. Jadi aku pertama pakai base-nya yang lip cream. Hasilnya matte, cuma memang keringnya nggak secepat kayak Jeffree Star atau BLP Beauty kalau merek Indonesia. Cuma dia matte-nya itu melembabkan juga, jadi nggak mengeringkan bibir. Terus untuk ilusi bibir yang lebih full dan lebih gede itu aku pakai lipstiknya ini. Jadi kayak tengahnya itu satin finish, jadi kalau misal kena cahaya itu tengahnya masih agak glossy, baru pinggirnya itu lebih matte. Lalu aku ada coba blushnya O2O juga. Ini aku pakai yang warna nomor 1. Nah, ini tadi waktu aku pertama kali kayak pertama kali poles itu warnanya memang nggak terlalu keluar, tapi waktu sudah brushnya aku berkali-kali geser baru aku poles ke muka, itu warnanya keluar dan warnanya cantik, ada shimmer-shimmernya dikit. So ini kayak bikin kulit kalian glowing alami juga blushnya, sama kayak liquid blushnya yang kemarin aku coba. Lalu aku juga ada coba palette Morphe. Ini palette concealer. Palette concealer isinya 20 macam concealer sesuai beragam skin tone yang ada, sama kayak warna-warna kayak lavender, kuning terang, terus orange yang punya fungsinya masing-masing. Fungsinya aku taruh di description, so please klik description di bawah ini. Tadi aku pakai concealernya itu yang warna orange di bawah mata untuk menyamarkan lingkar hitam bawah mata, terus di bagian atas bibir, sama untuk kelopak matanya aku pakai yang kuning terang untuk mencerahkan kelopak mata, terus baru aku kasih concealer warna putih supaya ini eyeshadow hijaunya warnanya lebih keluar kayak gini. So, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung lanjut ke tutorialnya.
Let's fall in love for the night and forget in the morning. Play me a song that you like. You can bet I'll know every line. I'm the boy that your boy hoped that you would avoid. Don't waste your eyes on jealous guys. Fuck that noise. I know better than to call you mine. You need to pick me up. I'll be there in 25. I like to push my luck. So take my hand, let's take a drive. I've been living in the future, hoping I might see you sooner. I want you riding shotgun, I knew when I got one ride. Let's fall in love for the night and forget in the morning. Play me a song that you like, you can bet I'll know every line. I'm the boy that your boy hoped that you would avoid. Don't waste your eyes on jealous guys. Fuck that noise. I know better than to call you mine. I love it when you talk that nerdy shit. We're in our 20s talking 30 shit. We're making money but we're saving it. Cause talking shit is cheap and we talk a lot of it. Thank you so much guys for watching. Semoga kalian suka sama makeupnya dan makeupnya cocok untuk aktivitas silaturahmi online maupun offline dengan social distancing. Bagi kalian yang suka beberapa produk yang aku pakai, aku ada cantumkan linknya di bawah ini. So please click description below. Dan juga jangan lupa follow Instagram aku @vikiuamanda. I hope you guys like it and I'll see you in my next tutorial. Thank you and goodbye. Me, I know, but you can have your way with me until you go, and if all